Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allama nafa'i ulum fi darin ya. Wa ta'arudu lin nafahati, dan ta'arud mencari, lin nafahati bagi anugerah yang Allah berikan, nafahat namanya. Orang dapat petunjuk rajin sembahyang, orang dapat petunjuk rajin puasa, orang dapat petunjuk rajin zikir. Allah dapat semangat, orang dapat semangat ngaji. Nah, orang dapat semangat berkurban. Setiap tahun enggak mau enggak berkurban, dia selalu berkurban. Enggak takut duitnya habis. Itu namanya nafahat. Nih, belum lagi Allah berikan dia ya, terbuka hijab, paham, ngerti. Itu namanya nafahat. Mencari nafahat, ma'murun bihi, itu diperintah. Cari. Wa muraghabun fihi, dan digemarkan. Wal intizaru, menunggu. Wal irtiqabu, menanti. Biduni ta'arudi, dengan tanpa mencari. Waluzumul babi, dan tetap di pintu, diam aja. Hum kun wa ghabawatun, dungu dan bodoh. Ya. Jadi kita cari tuh yang namanya anugerah Allah, semangat ibadah. Cari bagaimana biar bisa semangat ibadah, semangat puasa, semangat zikir, semangat ngaji ini, semangat. Semangat sholat malam, masya Allah. Cari tuh bagaimana supaya dikasih sama Allah tuh. Karena ada orang yang sampai mati enggak dikasih sama Allah. Sembayang sih sembayang tapi enggak punya semangat. Puasa sih puasa tapi enggak punya semangat. Berkurban sih berkurban tapi enggak dikasih semangat. Kurbannya ngasuh dulu ya, besok aja dulu ya. Ini belum dikasih dia. Padahal namanya kurban itu setiap tahun. Tapi dia biasa-biasa aja, itu belum dikasih. Ya, belum semangat. Belum futuh dia. Masih malas-malasan. Kaifa, bagaimana waqad qala alaihi salatu wasalam, sungguh bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin ala fata'arradu la'a. Inna li rabbikum, sesungguhnya bagi Tuhan kamu, fi ayami dahrikum, pada hari-hari masa, pada hari-hari tahunmu, pada hari-hari masamu, nafahatin, sesungguhnya bagi Tuhanmu pada hari-hari masa kamu ada nafahatin, ada nafahat, ada anugerah Allah. Ala, maka ketahuilah, fata'aradulah, maka carilah olehmu akan dia. Cari. Jadi cari, jangan diam aja. Cari, jangan diam aja. Bagaimana supaya kita semangat sholat, semangat puasa, semangat zikir, cari. Bagaimana caranya? Diakalin. Wa man akramahullah bi hadzal ba'isi, dan siapa saja yang Allah Ta'ala muliakan dengan ini pembangkit, asy-syarifi yang mulia, pembangkit semangat, dorongan, motivasi, stimulasi dalam hatinya, itu semangatnya luar biasa. Siapa yang telah Allah muliakan itu, dia tahu, fal ya'rif qadra'ul munif munifa, hendaklah, maka hendaklah dia mengetahui akan derajatnya yang mulia itu, hendaklah dia tahu. Jadi ketika dia dikasih itu nafaat, hendaklah dia tahu itu, dikasih ba'is, hendaklah dia tahu dia telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal ya'lam, hendaklah dia tahu annahu bahwasanya itu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, termasuk daripada paling besar nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Sandar itu, biar dia bisa terima kasih sama Allah, biar dia bisa mengatur dirinya, mengukur dirinya, ya, menyikapi dirinya. Alati la yuqaddaru qadruha, yang enggak bisa diukur akan kadarnya, enggak bisa. Nafahat yang Allah berikan kepada kita enggak bisa kita ukur. Jangan nama orang, sama kita aja enggak bisa diukur. Wala yablu wala yublagu syukruha, dan tidak bisa, ya, dicapai, digapai akan syukurnya, enggak bisa. Apa yang Allah udah berikan sama kita itu enggak bisa kita capai syukurnya, ya, syukur yang Allah mau, enggak bisa. Kita dikasih sama Allah umpama ini rajin sembahyang, kita pengen terima kasih, bagaimana supaya dianggap kita berterima kasih akan rajin sembahyang, enggak bisa. Coba tuh, kita udah dikasih belum tuh semangat sembahyang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, si main HP aja, itu belum dikasih. Belum dikasih. Dikit lagi waktu, ya, sholat wudhu dulu, apa wudhu dulu, biar entah bisa sembahyang langsung. Ini udah dikasih nih, setiap waktu begitu dia selalu punya wudhu. Ini orang udah dikasih. Ya, yeah. Nah kita ukur aja, kira-kira kita udah dikasih apa belum. Jangan sampai kita udah sampai mau mati belum dikasih tuh begitu. Masih malas aja, jangan sampai tuh. Fal yubalig, maka hendaklah dia memaksimalkan fi syukrillahi ta'ala, karena enggak bisa digapai syukurnya, hendaklah dia memaksimalkan dalam syukur kepada Allah Ta'ala, ala ma manahahu wa aulahu, atas apa yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepadanya dan Allah berikan kepadanya, maksimalin. Wa khassahu bihi, dan Allah khususkan akan dia dengannya. Kalau khususkan berarti apa? Orang-orang kagak dikasih, dia dikasih. Mimba ini askani wa akrani, di antara, ya, sepadanannya dan teman-temannya. Sebenarnya askal teman-teman juga artinya. Di teman-temannya enggak dikasih, dia dikasih. Fakam min muslimin balaga umruhu samanina sanatan wa aksara lam yajid hazal ba'isa wa lam yatrukhu yauman minad da'ri. Fakam, maka berapa banyak min muslimin, daripada orang muslim. Bahasanya berapa banyak daripada orang muslim. Balaga umruhu samanina sanatan, umurnya telah sampai 80 tahun. Wa aksara, bahkan lebih daripada 80 tahun. Lam yajid hadzal ba'isa, namun belum dapat ini pendorong, ini pembangkit. Sampai mati azan udah kumandang, masih main HP aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, rame banget, rame banget, masih nonton bola aja. Masih malas aja ngajinya, puasanya, zikirnya, masih malas aja. Kata beliau, berapa banyak, berarti sangatlah banyak orang umurnya udah 80 tahun tapi belum sampai, belum dapat al-ba'is dalam hatinya, pendorong yang kuat. Ya,
masih di kamar aja. Ya, ngapain di kamar? Tidur aja. Main HP, nonton TV. Semangat ibadahnya belum ada. Berapa banyak orang udah umur 80 tahun? Masya Allah. Coba kita udah ada belum nih? Kira-kira semangat apa yang ada sama kita ibadah? Sembahyang kita udah ada belum semangat? Puasa udah ada belum? Puasa apa ya semangat? Apa yang ya? Orang-orang udah puasa tiap hari. Orang-orang udah sembahyang ini, udah sembahyang itu. Orang-orang udah zikirnya ini itu, ini itu. Kita apaan? Apaan kita? Orang-orang ya apa namanya kurbannya udah Masya Allah tiap tahun nggak pernah nggak orang-orang kurbannya udah setahun dua kali setahun dua ekor kita acan-acan belum nah, berarti kita belum sampai tuh jangan sampai semangat itu belum sampai keburu sampai wafat meninggal dunia. Jangan sampai. Nah, oleh karenanya kita lihat-lihatlah diri kita. Ya, kalau belum ada yang belum semangat, ayo kita dorong sekarang. Jangan pikirin ya, dunia membuat kita jadi lupa akhirat. Jangan, tenang aja. Yang penting mah kita kerja, usaha. Ntar duit yang penting udah kerja, udah usaha, ntar dia datang insyaallah. Yang penting udah usaha. Yang kita pikirin adalah bagaimana akhirat kita. Biar dikasih al-ba'is sama Allah, pembangkit ibadah. Gitu. Ya. Walam yatrukhu yauman minad dahri dan dia belum datang kepadanya satu hari pun daripada ya. Satu tahun katakanlah dahri ini. Ya. Satu hari pun daripada satu tahun belum datang. Ya Allah. Belum ada semangat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin semangat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin.